dirimu kembaranmu. Putus-putus suaranya Mas Rana. Putus-putus. Katanya tuh. Di kamu putus-putus. Mas Rana suaranya putus-putus. Agak udah putus-putus. Terus piye yo, maksudnya karena ditaruh gini sih. Halo. Udah. Masa. Iya. Kembangan sepeleku, tondo senamamu. Apa liriknya? Anakku terburuk seni dalam hal yang kau kata lagu yang petikannya kayak gini gak? Ya tahu. Putus-putus. Ya udah. Apa? Ya udah. Ya udah. Itu gitarnya yang bikin putus-putus. Enggak. Iya. Itu kok enggak pulang. Doye. Kau tuh. Ini ada IG kelas yang lihat yang nonton, tapi aku nggak tahu siapa yang lihat. Terus Mas harus gimana? Iya, nggak apa-apa. Mas nggak harus ngapa-ngapain kan? Iya. Emang IG kelas apa? Kenapa? IG kelas. Kenapa IG kelas? Iya, namanya apa? Gitu. Ada deh. Aku tuh suka main rambut ini. Kan kadang kan ada yang komen gini. Aci kok mainin rambut terus gitu. Karena suka aja gitu. Masa. Bisa tampil di dasyat.
kayaknya iya deh. Kayaknya besok tayang deh. Itu yang syutingan Mas. Lagu yang intronya kita halo guys, tolong ya di follow itu IG-nya Mas Tim Tim Mas Bray 666. Intro lagu sepanjang masa apa Mas? Nyanyi mulu dari tadi. Lo gak boleh nyanyi. Ngomong kalau lo gak boleh nyanyi. Udah lah. Gak usah nyanyi. Gak ada nyanyi lagi di sini. Mau apa? Mau tanya itu gigi Oci asli apa palsu? Asli. Cuma ini, gigi yang ini tuh emang belum dicabut dari kecil nih. Oci tuh diajak ngomong ya, tadinya diajak ngomong. Gak apa-apa. Mas mau ngisi air ya? Aku mau ngobrol sama kalian aja. Mas Amar dari umroh gak bawa air jam-jam. Terus bawanya apa? Bawanya parfum. Parfumnya beli di Turki. Mas gak dikasih tapi. Dikasih sih, tapi dia beli parfum banyak gitu. Dan parfumnya sama semua. Nanti kalau yang dikasih pakai semua, baunya sama semua dong. Selama 5 orang gitu, terus 5 orang sama semua gitu wanginya. Coba cerita-cerita. Cerita apa, Ci? Cerita hantu. Ih, dari tadi malam cerita hantu. Kamu pernah lihat pocong gak? Enggak. Mas dulu pas kecil pernah diliatin pocong gak? Jadi Mas tidur di kamar kan? Udah. Tuh, katanya lagi suruh cerita. Tahu ah, capek ah, males. Wong kok malesan? Jadi dulu aku matiin ya di sini. Enggak. Jangan. Atau cerita ini. Cerita si kancil. Jadi si kancil itu anak nakal. Suka mencuri timun. Timun suri tapi. Terus. Pas dia nyuri timun, dia gak bisa ngupas. Karena dia gak punya tangan kan. Akhirnya dibawalah ke Buto Ijo. Pas nyampe sana udah minta tolong sama Buto Ijo. Begitu timun surinya dibelah, ternyata isinya bayi. Bayi itu namanya Timun Mas. Timun Mas itu akhirnya lahir dari timun suri. Terus. Nah,
Terus habis itu si kancilnya karena nggak jadi makan timun suri, akhirnya dimakan sama buto ijo. Udah nggak ada lagi tuh si kancil. Karena udah dimakan. Terus? Nah, terus si timun mas diurus sama buto ijo. Terus? Pas udah gede, ternyata mau dinikahin sama buto ijo. Gak maulah dia. Lari dia. Dari kancil kok jadi ketimun emas? Kan gak nyambung. Loh itu ceritanya kayak gitu. Nah pas si timun emas lari. Capek. Capek dia minum dia. Di sungai. Terserahnya pas lah. Buto ijo pas ngejar. Jatuh dia karena badannya gede. Dia ketusuk pohon salam. Lu tau pohon salam gak? Iya. Nah, karena pohon salam. Ya. Nah itu lebih bagus biar ceritanya tiga dimensi. Nah pas dia kecocok pohon salam, ketusuk pohon salam, matilah buto ijo. Ini buto ijonya kisahnya berakhir di situ. Habis itu pas timun mas lagi minum air di sungai, datanglah siluman buaya. Kok jadi tambah kesana-kesana ceritanya? Ini ntar dulu. Itu bagus. Itu lima dimensi lah itu bisa. Kalau gini. Bagus juga. Dan nggak cukup, matanya kecil. Ini pamer kacamata niatnya. Bentar, ada banyak, cuma yang banyak tuh di atas. Bagus juga mukanya penuh kacamata. Mau dilanjutin gak ini kisah kancil? Enggak mau, udah pusing mendengarkan ceritanya. Kamu gak percaya sih sama cerita-cerita kayak gini? Mana ada saya percaya. Ya tidak lah. Mending percaya cerita kayak gini daripada percaya sama manusia. Berarti gak percaya sama aku, oke. Nah jadi, ini mas mau lanjutin ceritanya, dengerin dulu. Udah, gak mau. Jangan gitu. Please stop, Mas Lam, katanya. Jadi pas si timun mas ketemu siluman buaya. Ada mukanya mas tuh. Ganteng juga. Ya terus. Ya, pas timun mas ketemu siluman buaya, ditawarin.